Halo Sobat Alifikus, jumpa lagi dengan saya Ali. Oke, kali ini seperti janji saya kemarin, saya mau adu antara Triple Magnum dan Jamilan Superdome ya. Ya untuk keakuratannya ya, seperti itu. Teman-teman nanti jangan lihat apa namanya, jangan lihat ke cross-nya ya, karena memang bukan jarak zero saya. Teman-teman lihat hasil grouping-nya ya, hasil grouping-nya. Oke. Simak terus keseruannya. Oke. Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Kita mulai dari Rival Magnum ya. Sarannya ini aja ya. Zoom 16, jarak 15 meter. Ya, 5 kali shoot ya, seperti itu Rival Magnum Superdome nya Maaf, ini posisinya saya nggak enak banget ini. Harusnya pakai sandaran yang paling nyaman, tapi ini bersandar pada kursi yang bergoyang. Sini aja ya. Zoom 16 ya ini ya. Oke. Kita lihat. Itu targetnya. Oke ya.
Oke, ini untuk hasil dari apa tadi, Ripple Magnum ya. Ripple Magnum ini groupingnya ya. Ya. Gambarannya gampangnya kayak paku kali ya. Ini masih masuk banget sih menurut saya. Ya. Ini paku. Mungkin ini center to centernya sekitar, center to centernya sekitar 1 cm. 1 cm lebih dikit lah. Ya, center to centernya. Untuk Super Dome ini sama-sama 5 kali shoot ya. Super Dome. Ya. Dia lebih fokus ya perkenaannya ya. Lebih fokus. Ya. Untuk Super Dome. Ini sudah pakai skill terbaik saya. Dengan sandaran seadanya, karena sandaran yang biasa saya pakai untuk band rest kotor, belum sempat saya cuci. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri untuk akurasinya ya. Jadi yang pernah saya share untuk akurasi ya, impact itu ya berdasarkan pengalaman. Saya sering kok main-main kayak gini, maksudnya ngetes-ngetes kayak gini doang sering. Itu dari sana ya. Dari sana. Oke, itu tadi ya. Oke, itu tadi ya, Super Dome versus Rifle Magnum. Ini sudah pakai bocap saya ya, Borneo Laras LW. Oke. Settingan sih kemarin belum saya turunkan 950 fps untuk Ripple Magnum. Memang untuk Super Dome terlalu tinggi sih. Cuma saya kemarin kan berburunya cuma jarak dekat, jadi ya kena terus. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tadi untuk Ripple Magnum dan Super Dome-nya tidak saya sortir, jadi acak aja ya. Yang penting masih kelihatan bagus. Kalau yang penyok banget ya udah nggak dipakai, seperti itu. Oke. Sampai jumpa untuk video-video selanjutnya.